Oke guys, kita mulai aja langsung permainan. Setelah turun season, kita berada di divisi badak lagi ya. Seperti biasa, saya menggunakan hero fighter artis karena saya nggak punya hero lain lagi selain beliau. Kita langsung ke lane EXP ya. Langsung aja kita babat minionnya sambil bersih-bersih, karena kebersihan sebagian dari iman guys. Sini kita bertemu sama Anthem ya, Leslie ya. Langsung kita semprin aja, ngajak kopdar. Terusnya ini mati nih, tapi nggak jadi karena Delticon juga ya. Kita pertama dapat first blood, itu udah jadi jatah hariannya si Martis ya. Ini kita punya Tank Johnson, ada Odette, Selena, dan juga Mia ya. Nah, bantai lagi ini. Harusnya itu mati tuh. Season awal ini rada gampang-gampang ya. Musuhnya pada mantan legend, ada juga mungkin mantan mythic. Aduh. Hampir saja guys, kita balik dulu, isi dulu bensin. Kita bantu ke mid ya. Kita lihat ada apa di mid. Oh ternyata tidak ada apa-apa. Ini ada Selena ya. Kita balik lagi ke base kita. Kita masih biasa bertemu sama si Leslie ya. Kita hajar aja. Aduh, keburu kabur dia. Kita ketemu sama Jilong. Kita makan. Di sini kita adu mekanik ya, kuatan mana ya. Kita dibantu. Ya inilah ternyata enaknya romantis ya. Saya menggunakan otomatis sudah 2400 lebih ya. Siapapun lawannya, siapapun musuhnya, kita pakai Martis. Kalau nggak ada pakai tank, kita terpaksa pakai tank sebagai tank si Martis. Dan saya jujur aja belum berada bisa Martis dijadikan sebagai tank. Kita ketemu lagi sama si Leslie. Ya kita makan lagi ya, sarapan lagi pagi lumayan. Si Leon di sini bacot mulu ya, padahal mungkin dia nggak bisa main kali.
tengah, bawah, atas, semuanya aman terkendali ya. Kita berburu dulu tutus ya. Sini kita ketemu sama Chang E. Mundur dulu, berbahaya soalnya. Saya bukan home artist, jadi harus cari aman juga. Aku lebih berreaksi daripada berbicara. Isi dulu bensin ya. Ini rada ngelag ini. Pakai data aja. Karena wifi-nya rada-rada lemot ya guys ya. Kita balik lagi. Kita bersih-bersih dulu karena kebersihan sebagian dari iman. Harusnya ini mudah ini kalau lihat dari ininya, performa bermainnya tim kita. Let's play gini aja, duet kita bantai aja. Cahaya turret yang dijaga saya atau saya kasihkan fight. Si lihat siapa ini paket mulu nih, bilang aja dia noob. Saya bukan bocil ya, jadi kalau ada yang mainnya feed atau gimana saya nggak banyak chat atau apa. Saya BG. Ini ada sisilan, kita coba tangkap. Kabur dia ternyata, saudara-saudara. Siapa yang mantap? Aduh, ternyata keduluan ini sekarang ya. Lumayan dapat 1 kill. Kita isi di rumah bensin guys. Jujur aja kemarin di legend rada susah. Pakai martis, tapi kalau di epic rada gampang gini. Padahal di epic ini mungkin mantan legend bisa juga mantan epic atau juga. Kita di sini bisa eliminasi Lord ya. Kita ketemuan sama Jilong dulu ya. Harusnya ini mati nih. Keduluan sama Selena guys, gak apa-apa, yang penting musuh mati kita bisa langsung maju. Amankan dulu jalur sebelah timur, timur barat, bebas lah. Kita bersih-bersih seperti biasa karena kebiasaan sebagian dari iman. Harusnya ini bisa langsung menang ini nih kalau maju nih.
menarik ya, lumayan buat di rumah. Mega kill. Siapa di sini yang pantas aku lawan? Nah, ketemu sama Chang'e, cewek yang disukai sama Jenderal Qian Feng. Atau cepat kaya. Di Sun Gokong ini Dewi Bulannya. Udah nyambung, baiklah. Biar saja di sini mati. Untung keburu selesai. Ya alhamdulillah, pertandingan pertama setelah turun season kita menang. Oke. Okay.